Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya saudara kan sudah mengikuti tadi, saya diberi kehormatan, diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Baru saja secara final kita telah diberi ketetapan KPU sehingga proses pemilihan umum bisa dikatakan sudah rampung pada hari ini. Tadi saya sampaikan bahwa proses ini panjang, proses ini rumit, proses ini menuntut pengorbanan, melelahkan, tapi inilah arti demokrasi. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa proses ini berjalan dengan aman, dengan damai. Kita menyadari bahwa ada pihak yang mungkin kecewa dan tidak puas. Kita perlu mawas diri, kita perlu terus-menerus koreksi diri kita. Kita perlu diskusi di antara semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik untuk mencari perbaikan-perbaikan sistem. Tetapi intinya, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang keempat terbesar di dunia dan diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia, sekali lagi kita buktikan kepada dunia kita mampu melaksanakan suatu proses, ya, peralihan kekuasaan politik secara damai. Ini tidak ringan. Kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang dengan sendirinya bisa datang. Ini membutuhkan upaya, kenegarawanan, leadership dari semua tokoh-tokoh politik dari berbagai partai. Dan kita berterima kasih, kita mengakui jasa-jasa pendahulu kita, pendiri-pendiri bangsa kita yang merancang sistem ini, yang bisa menangkap hasrat rakyat kita. Rakyat kita ingin kedaulatan ada di tangan rakyat. Bangsa kita sudah mulai, menurut saya, matang. Kita mendirikan negara ini dianggap bahwa kita ini nekat. Bagaimana bisa bangsa sebesar ini, sebesar Eropa, konon kabarnya terdiri dari ratusan kelompok etnis, ratusan suku, berbagai banyak bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, agama-agama yang besar, kepercayaan-kepercayaan yang banyak. Tapi kita bisa bersatu. Dan kita terus-menerus diintervensi, kita terus-menerus diganggu. Dari sebelum kita menerima kedaulatan akibat perang kemerdekaan yang panjang, terus kita diganggu. Tapi alhamdulillah kita utuh sampai sekarang. Banyak tantangan yang kita hadapi. Dan untuk itu, saya setelah pelajari dengan seksama kondisi geopolitik dunia, kondisi geoekonomi dunia, bahwa bumi kita
sudah dengan teknologi dan dengan kemajuan sains dan kemajuan perkembangan demografi dunia, kita telah menjadi lebih kecil. Kejadian di Ukraina berpengaruh kepada kita. Kejadian di Gaza berpengaruh kepada kita. Kita tidak boleh buta terhadap perkembangan. Di mana-mana terjadi perang, perang, perang. Bahkan banyak perang saudara. Kita bersyukur dengan kearifan pimpinan-pimpinan politik kita, kearifan tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh agama kita. Kita bersyukur kita masih utuh dan kita bisa menyelenggarakan negara kita dengan baik dan damai. Intinya saya kira demikian. Ya, kita bersyukur dan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa setelah ini pertandingan selesai, sekarang sudah saatnya rakyat berharap, dan saya tangkap lebih dari berharap, rakyat menuntut pimpinan elit, pimpinan politik, pimpinan masyarakat, pimpinan akademisi, pimpinan usahawan, pimpinan semua unsur masyarakat harus rukun. Ini harapan dan tuntutan rakyat kita. Berbeda adalah baik. Kita debat tidak ada masalah. Kita adu argumen, adu gagasan, adu solusi. Tapi tujuannya harus sebesar-besarnya kepentingan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat kita. Itu tujuan kita. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih media, terima kasih pers, saudara bagian yang sangat penting dari demokrasi. Saudara melihat kita, memantau kita, ya. Kadang-kadang sebetulnya kalian juga meresahkan kita juga. Meresahkan pemimpin politik, ya kan? Tapi saya bisa merasakan kalian dengan susah payah nungguin, ya kan? Jadi saya sekali lagi berterima kasih, saudara bagian penting dari demokrasi. Dengan pers, dengan kamera yang banyak, dengan gadget yang banyak, pemimpin-pemimpin politik dan pejabat-pejabat pemerintah mudah-mudahan tidak berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya kira itu tujuan kita mulia. Kita harus menjaga keutuhan bangsa, menjaga kekayaan negara, mengolah kekayaan negara untuk sebesar-besarnya dirasakan oleh rakyat, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menciptakan lapangan kerja yang baik, dan memberantas korupsi. Korupsi yang sangat membahayakan bangsa dan negara. Dari semua pengalaman negara-negara di dunia, korupsilah yang membawa kemiskinan. Korupsilah yang membawa negara hancur dan gagal. Kami bertekad semua untuk mulai ke depan yang terbaik. Saya akan mengajak semua kekuatan berbuat bersatu untuk bangsa. Tinggalkan perasaan-perasaan, tinggalkan sakit hati, tinggalkan tersinggung-tersinggungan. Tidak ada artinya hati tersinggung, hati sakit. Tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tuntutan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, mungkin saya pernah bikin salah sama kawan-kawan, saya manusia, mungkin saya telah, ya kan, berkata yang kurang baik, sudah, saya minta maaf,
mari kita cari yang terbaik di antara kita. Karena itu saudara lihat, ya kan? Saya juga tadi berterima kasih sama saudara Anies, Pak Muhaimin, walaupun di debat lumayan juga kerasnya, ya kan? Tapi itu bagian dari demokrasi. Ya. Kalau kita enggak kuat diserang, dikritik, bahkan dihujat, ya jangan mau jadi pemimpin politik, ya kan? Duduk di rumah aja, nonton TV, ya kan? Jangan berdiri di depan kamera. Saya kira itu dari saya, ya, terima kasih, ya, nggak usah banyak bertanya, ya, udah jelas, ya, merdeka! Merdeka!